Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dihadiri sejumlah artis ternama. Sebut saja Nagita Slavina, Iis Dahlia, Rosa, hingga Ayu Ting Ting. Namun di antara para tamu yang hadir tak terlihat sosok YouTuber Ria Ricis. Padahal Atta Halilintar dan adik Oki Setiana Dewi ini memiliki hubungan yang dekat. Pertanyaan soal absennya Ria Ricis di pernikahan Atta Halilintar juga menjadi bahan pembicaraan warganet. Beberapa di antaranya memention selebgram 25 tahun itu di Twitter. Melalui tweetnya, Ria Ricis sempat mengatakan ketidakhadirannya di pernikahan tersebut lantaran tak mendapatkan undangan. Meskipun tak mendapatkan undangan, tapi Ria Ricis turut memberikan doa atas pernikahan yang baru saja digelar. Unggahan Ria Ricis tersebut telah dihapus, tapi akun gosip Lambe Tura berhasil mengabadikan dan mempostingnya kembali. Walaupun Ria Ricis tak menuliskan nama Atta Halilintar dalam tweetnya, tapi warganet memahami postingan tersebut dimaksudkan untuk YouTuber 26 tahun itu. Sementara lainnya menganggap Ria Ricis dinilai melakukan drama karena tak diundang di pernikahan Atta Halilintar. Atta Halilintar dan Ria Ricis pernah dikabarkan menjalin hubungan. Namun rupanya kedekatan itu hanya dijodoh-jodohkan warganet lantaran status keduanya sebagai YouTuber tenar.